Lur, nanti kita bikin tutorialnya cara ngebakarnya. Tunggu lo unboxing ini. Assalamualaikum Lur, salam bahar, salam gelengan. Kembali lagi di channel Maybe Bibo. Kita ini mau unboxing Lur, dapat kiriman dari Natuna. Dapat kiriman Natuna Lur. Katanya sini isinya punggung hiu pari, bisa buat hilang. Kita unboxing dulu Lur. Nanti kita bikin tutorialnya cara ngebakarnya. Banyak ikan asin kacau. Nah kita sudah kita lihat, yes. Ini dia Lur, punggung hiu pari atau orang sana hiu pari Lur. Mantap gak Lur? Buat bikin gelang Lur, nanti kita bikin tutorial Lur cara ngebakarnya. Kita bikin ini prosesnya sama Lur, dibakar juga sama kayak bahar. Rock and roll, mantap ya, mantap rock and roll Lur. Nanti kita bikin tuh tutorialnya Lur, mantap. Ini disebutnya gelang metal. Jadi ini tuh punggung hiu pari Lur, kayak gini Lur nih. Nanti saya kasih unjuk fotonya di sini nih. Sini ya Bro, sini. Sini aja Lur, antar Lur. Nah, itu Lur fotonya Lur. Mantap, mantap. Lur, kembali lagi Lur. Jadi begini Lur, tanya Lur. Kita lanjut ya. Jadi ini punggung pari. Kan masih ada dagingnya nih. Di dia ibaratnya nih, kalau ini ikan nih, ikan di bagian atasnya nih, Lur, nih seperti di foto bagian atasnya. Nah, ini dagingnya ini yang tebal, kita potong Lur. Kalau ada gunting, kalau ada gunting pakai pisau yang tajam. Nah tapi lebih gampangnya ini direndam dulu di air. Pokoknya berlunak kan, masih keras Lur. Jadi potong Lur, ini. Nah, saya mau
masih basah, keringin dulu kayak gitu sampai kering banget. Kering baru udah kering banget baru dipotong apa dibakar kayak gini luar. Kalau misalnya masih basah, wah nanti apa kayak bakar ikan luar asli. Kalau masih basah tuh amis banget. Ini dikeringin dulu luar. Sebenarnya tadi ini buat nyoba dulu mau bikin gelang. Cuma kayaknya sekalian aja lah. Pakai sarung tangan lur, biar cepat lur. Kalau nggak ada sarung tangan ya pakai lap aja lur. Udah belokan lur. Ikan bakar. Aromanya aduh lezat banget doang ke sini. Aromanya lezat lur. Kayak aroma apa ya? Kayak aroma ikan bakar lur. Tinggal cocok saus kecap. Aduh, aduh, mantap, aduh. Panas coy. Belokan. Cepat lur bakar ginan lur. Ambil bakar terlalu 14 nih lur. Ada tulang gedenya lur. Kalau bakar pelan-pelan aja lur. Ini pakai lilin juga bisa, cuma kalau pakai lilin nanti cemong lur. Dengan pakai korek aja. Korek aja mendingan lur. Pakai lilin bisa sama cemong. Aduh aromanya lur, aromanya. Mantul. Ini ngebakar khusus. Apa ini namanya punggung pari. Jadi bebas. Bakarnya gimana aja bebas. Karena dia kan kagak pecah lur. Ini daging lur. Ini kalau dulur minat sama bahannya atau sama gelangnya bisa request lur sama saya lur. Kita bikin tutorial sekalian promo. Ini kemarin tuh bikin gini karena ya dulur kita dapat bahan juga, cuma nggak tahu cara bersihin, nggak tahu, bingung karena dia keras banget. Terus cara nakuk yang nggak tahu, dia bilang, bilang sama kayak bahar, cuman dia nggak percaya. Nah, akhirnya saya minta kirimin sama apa kawan di Natuna, udah kirimin bahannya, suruh kirim ke saya. Makanya sekarang kita bikin tutorial soal. Tadi kan dulu lihat sendiri tuh bahannya banyak banget tuh, kirimin nggak tanggung-tanggung. Batang tuh banyak bener dikirim sama dia. Kalian suruh jualin lur. Murah lur, gelang begini murah. Murah, enggak terlalu mahal. Kalau dulur minat bisa kabar-kabarin, bisa kalau dulur minat. Kalau lagi panas nih lur lunturnya. Luntur bener. Air kayaknya dulu, pakai air biar muncik dulu. Coba ya, kita pakai air dulu. Muncik apa enggak ya? Sama aja lu, pakai air juga lu sama. Tuh, kalau kena air lu, lengketnya. Amis banget kena air tuh. Lengket banget kena air lur. Kita bakar dulu pelan-pelan lur. Bakar pelan-pelan sampai jadi. Tutorial ini sengaja nih gak saya cepetin nih. Spesial nih. Bakar terus lur. Jadi kalau dulur minat bisa japri lur. Pokoknya selama japri stok ada senang anda. Emang kalau stoknya habis jangan maksa lur. Ini murah lur serius lur. Harganya kayak bahar saya sekantor. Murah. Itu sebenarnya punggung ikan ini tuh limbah sebenarnya. Jadi dagingnya dibuat makanan, diolah jadi makanan
Nah ininya dibikin kerajinan gelang, cuma masih jarang yang tahu lor, jarang yang tahu. Ini biasa sih dipakai sama pecinta-pecinta koleksi unik seperti saya lor, penggemar-penggemar gelang unik, barang-barang unik dong koleksinya lor. Tidur lor, kalau ini panas gue tidur tidur sendiri lor. Nanti ini kalau udah melengkung lor kipas-kipasin. Duh, kecil banget ini sekarang lor, terus maafin nih order lor, tapi kecilan gak kepake lor. Lur, anjay, mantep lur. Bus, pelan-pelan lur. Panas lur. Jadi lur, mantep kan? Sempurna. Perlahan namun pasti. Lurus, mantap. Tuh, pinggirannya tajam lur. Kita coba buat gelang lur. Nih, pakai kikir. Kalau ada amplas, pakai amplas boleh lur. Ntar dalamnya nih, gue rapihin pakai amplas. Itu tulang lor, tuh tulang, bukan daging. Kalau putih-putih ini tulang nih, tuh tulang. Tes lor, tajam ya tapi lor. Tes, masih lembek, masih lembek. Tes dulu buat gelang. Aduh, mantep banget. Mantep kan lor, cantik lor. Gelang sirip hiu pari, punggung hiu pari lor, mantap. Oh iya, tadi lupa ngasih tau lor, ini kan masih panas tuh, masih panas dia melar. Ini harus dikeringin, dikipasin atau jemur atau diapain dah lor, pokoknya biar dia adem. Nah nanti kalau udah adem, ini dulur amplas dalamnya, amplas semua nih, amplas sampai halus, tapi jangan pakai air, ampas kering aja, pakai ukuran kasar. Nah, habis itu dikasih lem, kasih lem kayak gini, kasih lem kayak gini. Karena dagingnya ini, kalau nggak dikasih lem, pas kena keringat atau kena air, langsung aroma amis. Maupun udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan nih lur, ini amisnya nggak hilang-hilang. Jadi habis dikasih lem, habis diamplas, halus semuanya, dulur lem semuanya nih, full full lem bagian dalamnya aja lur, keluarnya nggak usah, keluarnya nggak usah di apa, nggak usah dikasih-kasih lem gitu luarnya mah. Keluarnya mah nih kayak gini aja nih, ini bersih-bersihin aja bisa lur, congkel-congkelin aja kotorannya. Ini antik alami kayak punggung Godzilla, antik, mantap. Ya, lur, begitu aja lur. Terima kasih lur, semoga bermanfaat lur. Wassalam.